dagingnya itu guys banyak. Wow. Iya. Dagingnya itu sudah diasap ya, jadi wangi-wangi daging asap gitu guys, dan rempah-rempahnya juga terasa banget ya. Assalamualaikum guys, ketemu lagi. Kali ini kita coba review makanan lagi hits di Jakarta Utara, kebab Pademangan. Enak dan murah guys. Langsung saja kita ke TKP. A few moments later. Oke guys, sekarang kita udah nyampe di rumah nih. Kenapa kita makan di rumah? Karena memang saat ini memang tidak boleh makan di lokasi ya, karena lagi ada PSBB di Jakarta guys. Jadi kita makan di rumah aja. Ini kebabnya guys. Guys, jadi kali ini kita review untuk kebabnya ada dua ya. Jadi kebabnya yang ini yang sosis dan isi daging. Sebenarnya menunya banyak guys, ada nasi goreng spesial kebab, itu murah banget dan enak banget. Lalu ada kebab isi daging dan sosis. Lalu ada juga sotang, ada juga burger, itu pokoknya semuanya murah dan top, enak banget, sumpah. Oke guys, kita langsung coba aja ya, kita cobain yang sosis dulu guys. Ini kebab sosisnya guys. Yuk. Wow, jumbo ya. Hmm.
ini sosis, isinya sosis. Wow. Sebelum makan kita berdoa dulu ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Suapan pertama guys. Jadi di dalamnya ini ada sayurannya ya. Ada lettuce, nado. Mayones itu berasa banget. Toppingnya berasa banget. Toppingnya itu berasa banget guys. Dan ini murah banget ya. Cuma 11.000. Tadi kebetulan ayah pesennya yang pedas ya, jadi lumayan banyak, lumayan pedas kok. Dari lokasinya ini tidak jauh dari sini. Jadi kalau kalian mau, ini juga ada yang bisa order di GrabFood atau GoFood ya. Itu dia buka mulai jam 3 sore. Itu sudah antri. Wow, luar biasa, murah dan enak. Sekarang kita cobain yang isi daging guys, dan spesialnya di sana itu yang daging, jadi langsung ada mesin untuk isi dagingnya itu guys. Nah ini dia yang isi daging guys.
Iya, mungkin lagi. Dagingnya itu guys banyak gila. Iya. Dagingnya itu sudah diasap ya, jadi wangi-wangi daging asap gitu guys. Dan rempah-rempahnya juga terasa banget ya. Suapin suapan terakhir guys. Jadi kebab permen ini recommended banget ya. Rasanya mantap, pas di kantong mantap pokoknya. Jadi kalau mau pesan, kalian juga ada di sini ya nomornya ini. Lalu atau mau pesan online juga bisa di GrabFood atau di GoFood, itu ada. Searchingnya langsung nasi goreng kebab Pademangan. Jadi bukanya dari jam 3 sore sampai dengan jam 11.45 ya. Jadi kalian harus sabar-sabar ngantri kalau langsung datang. Itu ramai banget ya. Apalagi order online itu ramai sekali. Tapi gak heran sih ya kalau ramai, karena rasanya itu luar biasa, mantap. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Jika kalian suka, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dah.